promo walaupun waktunya pendek, tapi ntar malam gue akan nyanyi full di segmen pertama lagunya Hai Netizen. Jadi buat kalian silakan dislike yang banyak karena di sini gue dinobatkan menjadi Ratu Dislike 2021. Yeay. Kalau Ratu Halu kan ketemu itu. Kalau Ratu Halu kan udah 2019. Kalau 2020 gue dari Star Pro kan dapat awards ya, dapat penghargaan artis terobsesi tahun 2020. Di 2021 ini insya Allah gue bakalan nanti mudah-mudahan kalau ada awards lagi ya. Kalau sekarang memang udah dinobatkan menjadi Ratu Dislike terbanyak tadi pakai mahkota. Kak Berbi, tapi berbagai penghargaan yang berbagai penghargaan yang mungkin kurang berprestasi kayak gitu, Kak Berbi sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau gue kan prestasi gue udah cukup karena aslinya kan kehidupan aku advokat ya. Aku udah punya law firm sendiri, Kumala Lubis and Partners gitu. Alhamdulillah kan aku ngurusin company juga banyak gitu. Jadi maksudnya kalau ini kan dunia panggung, dunia entertain. Jadi kita harus beda karakter, harus memainkan dua kepribadian yang berbeda. Dan aku memang selalu kontroversial ya, selalu gue tabrak-tabrak. Karena kalau yang cantik banyak, yang muda apalagi. Tapi kita kalau yang kontroversial itu susah untuk menciptakan itu. Dan aku termasuk artis yang berani membuat sebuah konsep yang orang lain gak bisa kayak gue gitu.